Hasil akhir PSG versus Monaco, penalti Neymar selamatkan Les Parisien. Paris Saint-Germain ditahan AS Monaco 1-1 pada pekan keempat Liga Prancis di Parc des Princes, Senin 29 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. PSG dikejutkan dengan gol Monaco pada menit ke-20. Gol itu datang dari serangan balik cepat. Usai mendapatkan umpan terobosan Alexander Golovin, Kevin Volland yang dijaga oleh Presnel Kimpembe membobol gawang Gianluigi Donnarumma dengan tembakan kaki kiri. Pertahanan solid Monaco membuat Les Parisien kesulitan mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti. Tembakan Mbappe dari luar kotak penalti pada menit ke-37 masih bisa diamankan oleh kiper Alexander Nubel. Pada menit ke-45, dua percobaan PSG digagalkan tiang gawang Alexander Nubel. Pertama, tendangan kaki kiri Messi dari luar kotak penalti yang kena tiang gawang kanan. Bola rebound mengarah ke Kylian Mbappe yang disambut dengan tembakan kaki kanan. Kali ini tendangan Mbappe mengenai tiang kiri gawang Monaco. Neymar yang memiliki peluang gol dari jarak dekat tidak juga bisa menyamakan kedudukan setelah tendangannya diblok Nubel pada menit ke-60. Bola liar dari tendangan Neymar yang diblok itu disambar Renato Sanchez dengan tendangan keras kaki kanan tetapi menyamping di sisi kanan gawang Monaco. Tuan rumah dapat kesempatan mencetak gol balasan pada menit ke-67 setelah diberikan penalti usai Guillermo Maripan dianggap melanggar Neymar. Duel PSG versus Monaco diwarnai keributan pada menit-menit akhir ketika Caio Henrique tergeletak di lapangan masa injury time. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Gak ada lagi drama rebutan penalti Neymar dan Mbappe. PSG menghadapi Monaco di Parc des Princes Senin 29 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Monaco unggul lebih dulu berkat gol Kevin Volland di babak pertama. Les Parisien kemudian terus mendominasi permainan dengan menggempur pertahanan lawan. Di babak kedua, wasit menghadiahi penalti kepada PSG setelah Neymar diganjal Guillermo Maripan. Superstar sepak bola Brasil itu lantas mengambil bola untuk disarangkan ke sudut bawah gawang Monaco yang sekaligus menyeimbangkan permainan. Para pemain PSG ikut merayakan gol Neymar itu, termasuk Mbappe. Momen ini sekaligus meredam isu keretakan ruang ganti PSG setelah insiden rebutan penalti di antara Neymar dan Mbappe 2 pekan lalu. Padahal, jika berdasarkan urutan penendang penalti PSG, Mbappe lah yang seharusnya mengambil penalti itu. Pelatih PSG Christophe Galtier senang sekali karena tidak ada lagi drama berebut penalti di antara kedua pemain. Sudah seharusnya skuad PSG harmonis. Di pertandingan ini, Kylian Mbappe adalah pengambil penalti pertama dan Neymar kedua, ungkap dia di Stats Perform. Setelah berbicara dengan Kylian, saya melihat dia gembira untuk menyelamati Ney. Seharusnya seperti ini, mereka itu pemain-pemain hebat, terserah mereka untuk merasakannya. Hal pentingnya adalah dia mencetak gol dan Kylian datang untuk memberi selamat, Galtier menambahkan. PSG masih memuncaki klasemen Liga 1 dengan koleksi 10 poin hasil 4 pertandingan. Kylian Mbappe dan kawan-kawan dibayangi oleh Barcelona dan Lens di bawahnya usai mengumpulkan jumlah angka yang sama. Juventus serempukan transfer pemain yang jadi kepingan terakhir taktik Allegri. Laporan di Italia mengklaim Juventus dan Paris Saint-Germain akan segera merampungkan transfer Leandro Paredes hari ini. Pemain internasional Argentina tampaknya telah memberikan petunjuk bahwa ia akan meninggalkan klub raksasa Liga 1. Pelatih PSG Christophe Galtier telah mengonfirmasi pada hari Sabtu bahwa Paredes sedang dalam pembicaraan dengan Bianconeri tetapi masih memasukkannya ke dalam skuad untuk menghadapi Monegasques. Pemain berusia 28 tahun itu memposting gambar di cerita Instagramnya pagi ini di mana ia tampak melambai kepada penggemar PSG, mungkin menunjukkan bahwa ia akan segera keluar. Juventus sedang bekerja untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman awal dengan opsi untuk membeli dan menurut Tutto Sport, Paredes bisa menjalani tes medis dengan raksasa Serie A besok. Kehadiran Paredes jadi sangat penting buat Juventus karena dianggap sebagai kepingan terakhir taktik pelatih Massimiliano Allegri. Allegri selama ini mencari pemain yang bisa menghubungkan antar lini,
Manuel Locatelli yang didatangkan dari Sassuolo belum berhasil mengemban tugas ini dan dianggap miskin kreativitas. Paris Saint-Germain tertarik dengan bek AS Monaco, Axel Disasi. PSG memiliki jendela transfer musim panas yang bagus sejauh ini, setelah menambahkan 4 pemain baru ke skuad mereka. Mereka telah mendatangkan Vitinha, Renato Sanchez, dan Nordi Mukiele dengan jumlah gabungan sebesar 70 juta euro, sementara Hugo Ekitike didatangkan dengan kesepakatan pinjaman. Les Parisien juga telah mempermanenkan Nuno Mendes dari Sporting CV seharga 36 juta euro. Meskipun mereka telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro, juara bertahan Liga 1 masih ingin memperkuat skuad mereka. Mendatangkan bek baru dilaporkan menjadi prioritas utama bagi tim Christophe Galtier saat jendela transfer semakin dekat. Wartawan Perancis Saber Des Fargues mengklaim awal bulan ini bahwa Disasi dari AS Monaco adalah salah satu pemain dalam daftar transfer mereka. Direktur teknik Paris Saint-Germain Luis Campos dilaporkan sangat mengagumi bek tengah tersebut. Dia bahkan ingin membawanya ke Lille setelah terkesan dengan penampilan sang pemain untuk Stade Reims. Dan kini PSG mengadakan diskusi mengenai transfer Disasi pada Minggu 28 Agustus menurut Des Fargues. Mereka sekarang dapat membuat penawaran resmi untuk pemain dalam beberapa jam mendatang. Favorit Manchester United, Ender Herrera memposting pesan emosional setelah kontrak PSG berakhir. Ender Herrera telah mengirimkan pesan perpisahan kepada Paris Saint-Germain setelah kontraknya di klub Prancis itu diputus. Gelandang Spanyol telah setuju untuk mengakhiri waktunya di klub 2 tahun lebih awal dan bergabung kembali dengan mantan klub Atletico Bilbao. Herrera awalnya bersikeras bahwa dia akan melihat 2 tahun terakhirnya di ibu kota Prancis, tetapi dibekukan karena PSG terlihat segera melepas beberapa skuad mereka sebelum hari batas waktu. Dia sequestrado telah pindah kembali ke Basque Country untuk bergabung kembali dengan Bilbao dan telah mengirim pesan perpisahan yang emosional setelah kontraknya secara resmi dihentikan. Waktu telah tiba bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal, tulis Herrera dalam sebuah posting media sosial kepada para penggemar PSG. Selamat tinggal pada 3 tahun indah yang penuh dengan momen-momen indah. Saya akan selalu bahagia dan bersyukur bisa mewakili klub terhebat di Prancis, telah memainkan 3 musim penuh gelar, telah bermain dengan beberapa pemain terbaik di dunia, dan untuk semua kasih sayang yang saya miliki. Diterima sejak hari pertama saya tiba di Paris. Saya tidak akan pernah melupakan klub ini, orang-orang yang bekerja di sini, dan terutama betapa indahnya bermain di Parc des Princes. Terima kasih kepada kalian semua karena membuat setiap momen tak terlupakan. Merci Paris.